Jangan dua-dua. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan dua-dua, nanti repot. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan Lesti dan Bilar yang semalam sudah menggelar konser Leslar yang langsung diadakan spesial oleh pihak Indosiar. Tentu kebahagiaan kita makin nyata karena pengumuman hari bahagia sakral mereka sudah diumumkan semalam. Ya, kita sudah tahu semuanya. Namun ada hal yang menarik di pagi hari ini, karena kita tidak move on dengan kisah semalam. Ya, bukan hanya kita, tetapi Rizky Billar pun masih kangen, selalu kangen dan rindu ingin segera hari itu tiba. Dan di hari ini rupanya ia sudah bersiap-siap pagi-pagi, udah mau jelong-jelong, mau jemput, mau bersama doinya. Tentu kita semua pada bahagia melihat Rizky Billar yang bergegas akan menjemput kekasihnya. Ya, rupanya mereka akan segera keluar lagi bareng-bareng, guys. Kalau kalian sudah penasaran, tentunya semua pada penasaran, akankah di hari ini mereka akan menghabiskan waktu bersama? Ya tentu, calon manten, calon manten. Ya, kebahagiaan itu nampak, terlihat, terpampang nyata di depan kita sekalian, bahwa Lesti dan Bilar tiap hari memang selalu ingin bertemu, menghabiskan waktu bersama. Sepertinya mereka sudah merasa satu sama lain tak mau terpisahkan, satu sama lain ingin selalu bersama-sama. Tentunya mereka ingin sehidup semati bersama. Kita doakan semoga tak ada aral melintang bagi percintaan dan kisah cinta Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti dan disimak perkembangannya. Apalagi di pagi hari ini seusai mereka melakukan konser semalam. Tentu so sweet banget dan bikin kita kepo sekalian. Tentu kita semua sudah ingin sampai ke bulan depan, ingin melihat mereka berbahagia, ingin merasakan kebahagiaan yang tentunya terpancar dari wajah mereka berdua. Maka tidak heran jika tentunya Lesti dan Bilar memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga hunian baru bagi keduanya. Tentu hal itu memang jauh-jauh hari udah mereka siapkan dalam rangka menuju halal tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru yang mana Lesti dan Bilar sudah keluar pagi-pagi ini ingin jelong-jelong bareng, guys. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.